Di sini anak ikuti terus ya sampai di tengah, karena kalau orang Bugis ini berpesta, dia akan masak nasi pakai kuali besar sampai di tengah. Jadi nanti sampai di tengah bisa lihat ya Pak Tengah. Memang kalau ada acara di sini, Pak Tengah memang tetap dipilih untuk jadi tukang masak. Kita nanti mau bantu apa yang perlu kita bantu nanti di situ. Karena ini Ambo ini mau buat acara akikah cucunya Ajam ya. Jadi kita mau langsung berangkat lah. Udah ini udah siang juga. Jadi kita mau langsung berangkat. Apa-apa, biar cepat siap. Ini di sini ya, sampai di tengah caranya mencongkel kelapa. Biasanya siap dibelah seperti ini, bisa langsung diparut ya. Tapi di sini di apa dulu, dicongkel seperti ini. Biar cepat siap seperti itu dia ya. Tapi harus hati-hati, kita bisa juga kena tangan ini. Ini kita ini acaranya acara akikahnya anak si Mita ya. Si iya. Itu dari Ambo atau Pak Tawil. Ini orang tua kita, orang tua angkat kita yang bersuku Bugis yang berasal dari Makassar, Sulawesi. Di tengah tadi bantu, kalau orang sini bilangnya rewang, bantu bersihkan daging ayam, bantu siapa yang bisa bersihkan daging ayam dengan mama-mama sini juga, Pak Tengah bantu masak ya. Itu. Besok acara resminya besok sebetulnya kalau di tengah, jadi hari ini kita hanya masak-masak untuk persiapan besok. Kalau hari hanya itu besok ya, jadi nanti di tengah coba ke dalam. Di tengah nanti biar sahabat juga semua tahu ya, siapa nanti yang buat acara, siapa mamanya, siapa anaknya yang mau dikekah seperti itu ya. Oke ya sahabat ya, kita akan mulai masak beras pakai kuali. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu berasnya, baru tunggu mendidih airnya ya. Oke ya sahabat Petengah ya, airnya udah mendidih, bapak ini akan menuang beras ke dalam kuali untuk akan dimasak. Kelawar. Kelawar masker. Bang, ambil anu bang. Tentung bang, tidur bang. Tolong bang, kopi kita bang. Setelah dimasukkan ke kuali, kita tunggu kira 15 menit baru dikacau merata ya. Oke sahabat Petengah ya, kita akan menutup pakai daun pisang ya, biar matangnya merata. Gimana Pak? Oke ya sahabat ya, kata bapak ini kita tunggu 30 menit paling lama udah matang nasinya.
petengah juga penasaran ya, karena baru kali ini petengah melihat masak pakai kuali. Kita bapak ini kita balik sebentar yang bagian atas ya, biar merata matangnya ya. Ini hasilnya ya, masak pakai kuali. Ada air juga, ada gulanya. Kopi ada. Kopi ada, susu pun ada. Aku ganjil air ada gulanya. Air apa? Itu. Itu. Yang manis itu. Ini. Yang biasa pun kopi kalau apa tu? Iringnya. Kenapa tadi yang kurang? Udah kedinginan tadi kopinya, Mbok. Kalau dicampur bisa masuk angin. Jauh terlambat. Oke, sahabat ya, udah kira-kira setengah jam. Sudah masak pakai kuali nasinya. Bisa kita coba. Mantap masak. Coba ambil. Satu kementerinya. Tak piring satu sih. Lebih itu bawah kali ini. Eh, terus saya juga gede terus ada deh. Tunggu ya. Ada termos. 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 Iya. Tunggu baru cuci. Kurang cuci deh. Raknya pun mantap ya. Naiklah dulu. Agaknya kan lah yuk, kalau kita sama deh noe. Hah? Sama dia nih dek. Yalah kami ikut. Buat kayak ini, buat kayak ini. Iya, pilih. Aku gak mending aku berbukan. Lapa mata. Namanya anak. Ini dia yang buat acara. Ini Nita. Dan ini siapa Nit? Lupa. Azam. Ini yang besok mau dikekah ya Nin. Ah, ini jadi ini mamaknya yang besok mau buat acara. Besok hari hanya kan Nin. Ah, ini nenek ini ya, dia enggak nampak ini. Ah, ini neneknya. Ini semoga besok acaranya lancar ya Nin. Dia sedang ini mengayun ya, karena agak rewel tadi sedikit aja, mungkin karena acaranya juga besok ya. Itu udah ada di sana mama-mama. Ah,
Sudah ramai ya. Ini tadi ibu-ibu yang kita tadi yang bersih-bersihkan ini acaranya. Ramai. Ini nenek. Itu Bu RW juga ada di situ itu masaknya semua. Kita masuk ke situ. Itu bapak kita yang bersuku Bugis. Lihat sini, Bu. Ada Bu RW, ada ini semua tadi yang ngajak kita. Ini semua dagingnya ya, yang mau dimasak. Ini semua sudah siap dibersihkan ini. Susi, ini bibinya si Azam ya. Tanya angkat tangan. Ini belum nikah ya, masih jomblo. Ini bibinya, ini menantu, ini bibi dari Azam. Ini nenek. Ini nenek Endut. Ini menantu di rumah ini ya, dua. Ini dia, ini Mama Tamrin dengan Mama Rizki. Ini semua kawan sahabat di tengah ini. Ini dia Susi, Susi Susanti. Ini adik di tengah ya. Masih jomblo? Masih menerima pendaftaran ya, Dek? Para siapa yang niat? Allah para umat suku Bugis untuk seluruh dunia ya. Kita obat sendiri. Iya, aku tidak tuh. Tapi orang tak pandai cakap Bugis. Selamat Allah para umat. Ada arafur nih. Coba Mama Rizki, Mama Rizki bisa. Tak pandai cakap Bugis. Aduh, maaf biasa Mbak di tengah ini semua bersuku Bugis, tapi enggak bisa katanya. Aduh. Iya. Selamat lebaran. Aku. Kami. Tadi boleh mau.